Kita akan napak tilas ke salah satu rumah peninggalan zaman Belanda yang berada di daerah Pengalengan, Jawa Barat. Rumah yang sudah dibangun sejak tahun 1923 di kawasan perkebunan teh ini dulunya merupakan rumah dinas yang dihuni oleh orang Belanda. Sempat usang terbengkalai selama beberapa tahun lamanya, akhirnya rumah tua ini dijadikan lokasi syuting film horor yang hits banget, Pengabdi Setan, pada tahun 2017. Konon, menurut warga setempat, aura mistis di rumah ini masih sangat terasa. Tak jarang, di waktu-waktu tertentu, sosok seorang perempuan dan makhluk yang dijuluki si Merah kerap menampakkan diri. Seperti apa kebenarannya? Kita buktikan di Brownies Jalan-Jalan, serem banget. Allah. Allah, ya Allah, sumpah nggak mau. Ayam. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nyai, tolong! Dengan memiliki keyakinan yang kuat, aku Anwar BAB akan menaklukkan rasa takut. Dengan memiliki jiwa pemberani, aku Nikita Mirzani akan menantang nyali. Oke, Manis! Ketemu lagi sama Nikita Mirzani. Dan saya Anwar BAB. Oke, Manis. Hari ini kita akan napak tilas ke salah satu tempat yang katanya serem banget dan pernah dijadikan tempat syuting yang filmnya terkenal banget itu, namanya Pengabdi Setan. Dan kita akan mengupas tuntas ya, apakah tempat tersebut terdapat misteri yang belum terkuak, dan kita akan mencari kebenarannya. Betul sekali. Hanya di Brownies Jalan-Jalan. Seram banget. Dan kita berdua siap untuk memecahkan teka-teki misteri yang akan segera terungkap. Perjalanan kita hari ini diawali dengan naik mobil klasik menapaki keindahan pesona kebun teh. Udaranya yang sejuk dengan pemandangan nan hijau menyambut kedatangan kita di daerah Pangalengan, Jawa Barat. Sekarang kita berdua akan mencari kebenaran berita-berita miring yang ada di sekitar masyarakat ya. Ya, yang ada di sekeliling masyarakat. Iya. Konon katanya. Jangan dibalik. Iya, beritanya konon. Katanya tempatnya itu sangat angker. Iya, dan takutnya ada beberapa oknum yang menunggangkan momen ini menjadi satu hal yang membuat masyarakat merugi. Contohnya masyarakat menjadi ketakutan. Masyarakat jadi tidak berani keluar. Atau masyarakat jadi ke tempatnya itu untuk mencari ilmu-ilmu hitam. Betul ya, untuk mencari kekayaan, sumber ajimat-ajimat. Kita tidak pernah tahu ya, tujuan dari masyarakat tersebut. Makanya itu, kita akan meluruskan. Apakah dia benar adanya di sana? Ada setan. Dan sekarang kita sudah berada di sekeliling kebun teh. Iya, benar. Di mana memang kalau kita lihat ya, ini tempat ini sulit dijangkau oleh masyarakat setempat ya. Dan kita berdua sekarang posisinya ada di Pengaleng. Ini apa? Nah, udah datang kan? Sumpah kayak Noel. Kita lagi ada di Pengalengan ini. Sumpah deh Noel. Masa sih? Sumpah. Ini masih sore loh padahal. Woi, ini nih kayaknya rumahnya deh. Kayaknya nih, gua nyium-nyium bau-bau angker di sini nih. Oh, kayak bau menyan ya nggak sih? Iya. Tuh. Oh, hujan lagi. God. Pas kita datang pas hujan lagi. Pakai ini dulu, pakai tas. Buat nyedot. Hama. Kok hama sih? Apaan? Itu tuang tanaman. Hah? Buat nyedot setan. Oh iya. Aku takut. Apaan tuh? Sumpah, lu jangan gitu dong. Enggak, aku mau gini.
Pas banget kita sampai, pas banget hujan. Tandanya apa? Tandanya itu rezeki. Rezeki kita ketemu setan. Oh iya, bro. Setannya apa setan kita? Itu Nyai. Gak ada itu hordeng, gak mau aku takut. Ayo. Aku takut. Ayo. Aku bukan jin. Belum ayo aku malah. Untung ngeprak setan tadi. Gue pikir untuk hujan. Abis dikeprakin baru nanti kita. Ini, di sini panas. Ya. Masuk ke rumahnya, terus segini langsung dingin. Iya bener. Ayo masuk. Allah Akbar, kaget gue. Kalau itu gak bener. Tau jejak, jejak itu. Digital? Bukan. Jejak apa namanya kalau orang di nanti kena polisi tuh? Iya. Cidik jari? Cidik jari. Eh ayam! Halo? Sepada! Sumpah, itu perasaan aku doang. Perasaan aku doang, demi Allah. Lu liat gak? Tapi lu liat gak? Enggak. Bohong. Bener. Berarti gua doang dong. Iya, hati-hati. Matanya udah sakit nih. Matamu melihat jarimu. Maji. Kita begini kalau ketemu kudu begini. Itu siapa? Begini. Bu. Bu, misi Bu. Kita mau lihat-lihat rumahnya. Gini, Bu. Gini. Begini. Tiga kali gitu. Tuh tempat-tempat ini. Lu enggak nyuruh gua. Gua kagak pakai barang. Satu, dua, tiga. Nurut aja lagi. Baru kali ini. Nurut sama gua. Kita numpang nanya, kita berdua mau bertamu, apakah ini rumah pengabdi setan? Bukan. Terus ini rumah nggak pengabdi siapa dong? Nanti dia. Oh iya, kita masuk aja yuk. Iya, masuk yuk. Boleh masuk nggak? Loh, boleh. Kenapa? Oh, ini rumahnya. Oh iya, kita salah. Yuk. Waduh, lu siwar. Salah rumah kan tuh. Mana ceweknya serem banget lagi. Ih. Ayo. Aduh, gua capek. Gua pikir tadi rumahnya yang itu. Bukan. Kita malah naik-naik bukit begini lah. Ini adalah salah satu ciri di mana tempat angker atau tempat mistis dikelilingi oleh tempat-tempat hutan yang tidak berpenghuni. Oh gitu, jadi ini gak ada penduduknya? Gak ada. Adanya? Adanya pepohonan. Aduh, aus banget. Aduh, aus dulu. Gue aus. Aus ya? Dari tadi ngomong terus sama lo. Udah nih. Suara air tuh. Oh iya bener. Lah, ini? Lah, sekap, sekap. Ambil. Nih. Nah, gituin. Lah! Hah? Kalau sekecil ini kapan galinya? Orang tuh penyabar, ah marah-marah mulu, tinggal ngorek-ngorek doang. Ya udah lo korek nih, lo kan biasa ngorek-ngorek. Ya dia nih, lo berdua yuk. Beri ulur ya? Ih itu ada apaan? Enggak ini. Apaan sih? Gue dapet. Ini minum kan gue yang dapet. Bukan tuh tim tuh berdua ketahuan nih dia kenal karakternya. Ya, seseorang karakter tuh lihat kalau misalnya di jalan berdua ke bukit. Ini biarin aja bola. Bagi dong. Berdua udah. Kan kamu yang berdua ntar aku bagi. Ya. Kan gue yang gali. Ya ini si kopinya punya Anwar. Hei, hey, kuburan. Kaget. Ih, takut. Aduh, aku takut nih. Kok ada kuburan? Ini bener gak sih jalannya? Bener. Aku takut deh. Kok kita ke kuburan-kuburan sih? Numpang. Ayo. Numpang. Ini masih jauh gak sih? Katanya kalau ada masa kuburan. Ada Pak Jingsun? Huh? Itu kuburan orang Korea, Pak. Jik Jangde. Itu adalah orang Korea yang berjuang di sini terus meninggal dikubur di sini. Sebentar. Ini dia ngatain nih. Huh? Ngatain. Aduh, orang lagi horor. Lu ada yang ngatain. Anwar. Itu lu beneran lo? Enggak. Sedot! Bangun! Cepet Anwar! Aku sedot, tolong!
Udah. Anggar. Anwar, kabur dong, Anwar. Cepet Anwar. Buru, ah. Ayo cepetan. Nah, Manis, ini kayaknya rumahnya. Karena di sekeliling sini, rumahnya cuma satu ini doang. Dan ini paling gede rumahnya. Dan gak ada rumah lain lagi, ini udah di atas banget. Tugas kita ngapain sekarang? Tugas kita adalah untuk mencari si ibu-ibu pengabdi setannya itu. Kok dicari? Kan udah meninggal. Belum, gila. Udah, si ibunya itu udah meninggal. Kan masih gentayangan tapi. Ya kasihan dong, gentayangan. Ini ngapain disuruh pulang? Ya, kita ambil, kita taruh di botol. Hah? Tujuh kali, ah. Tapi sumpah, ini aku udah mulai kayak keremet-keremet nih. Lalu keremet-keremet bukan keremet-keremet yang itu. Ayo Manis, kita mendingan sekarang masuk aja ke rumah. Kamu yang bener, Manis bukan Monis. Apa Manis? Gue syuting sama lu kayak artis baru tau. Ayo. Aku udah merasakan getaran. Nah sumpah aku takut nih. Enggak, bentar ya. Kita kan petugasnya mencari setan. Setan, kita kan Ghostbuster. Ghostbuster. Jatuhnya kayak yang itu. Kayak mau gitu tau. Jual pupuk. Kan bukan, iniin virus yang ini. Petani-petani itu. Pestisida. Nah, iya. Ayolah. Yuk. Banyak omong lu dari tadi. Ini kan rumah pengabdi setan. Ya. Emang rumah pengabdi setan pakai token? Hmm? Oh iya. Setan kan takut gelap juga. Oh ya? Iya, dia beli token. Terus kalau mau itu tinggal transfer. Tinggal transfer. Paling isi 5.000. Kita masuk ya. Assalamualaikum. Ya ampun Manis. Pintunya kebuka sendiri. Duh, aku takut. Kok dia ngeliatin kita sih? Lihat fotonya. Oh, dia bukan ngeliatin, Ora. Dia lagi foto ada di depan. Aduh, aku gak takut deh. Aku gak takut. Aduh, aku takut maksudnya. Aku takut. Aku gak takut. Aku takut, sumpah. Nih, aku udah ngerasain. Bentar, ada yang mau komunikasi dulu. Oh iya. Kamu denger gak tadi? Aneh, ada hantunya beneran. Oh iya, maaf. Ayo kita masuk. Kebetulan Manis, gue tuh gak pernah datang ke tempat ini. Dan gue tuh penasaran banget sama tempat-tempat beginian. Jangan bawa besi dong. Gue takut jadi begini. Ayo kita masuk Manis, kita cek. Sumpah demi Allah, di belakang ada yang warnanya putih. Pakai baju itu kan, pakai baju abri. Sumpah, itu ada orang samping, palanya panjang. Gak ada. Rambutnya ada, demi Allah aku kagak bohong ya. Gak ada. Kosong. Hah? Maling, udah, ayo masuk yuk. Rambutnya. Gak ada. Assalamualaikum. Kok ada yang nyautin? Oh. Beneran gak sih? Himalaya. Masa bisa nyari tempat? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim, ayo. Pintu jeblak lagi, takut soalnya. Enggak, ayo cepetan, ayo. Nah, ini kita udah masuk. Pak. Oh, jadi dulu tuh pengabdi setan tuh syutingnya di sini, Noir. Yuk kita lihat sekelilingnya. Nah, ini ibu yang pengabdi setan itu kan? Nah, ini bisa melihat ya, di sini perapian ya, di mana di sini terjadi interaksi keluarga ya. Iya, ini kan namanya family room. Iya, family room. Ini dia nih pemeran pengabdi setannya. Ini ada ibu, bapak, anak, nenek, adek, tante sama om. Oke, ayo kita kesini. Auranya sangat masuk sini. Di sini dingin banget ya. Dan di sini banyak barang-barang jadul banget tuh. Tahun-tahun 60-an, 50-an. 60-an. Tuh. Tuh. Jadi memang ini Manis ya. Di rumah ini sebelumnya
sebelum tempat syuting ada tempat tinggal yang dihuni sama orang Jemaah. Bule, bule semua. Iya. Tuh, bule-bule. Oh, ini dulu tim Trans TV juga pernah ke sini dan ini adalah hasil lukisan dari seorang yang punya ilmu. Nih, ini rumahnya nih, keadaan zaman dulunya nih tuh. Jadi ini adalah perkebunan. Tuh, ini itu ibu. Ini bule-bule semua tuh. Jadi ternyata dari dulu ini tuh udah pernah diinjak sama bule ya. Iya, kan udah dibilang itu rumah warga dulu. Rumah bule. Iya, bukan bule warga. Iya. Ya sebutannya bule apa? Warga. Ayo kita kesini. Nah, ini dapur. Tuh. Ini bupet ya, kalau bilang orang kita bupet. Iya, benar tuh. Nih, jadi di mana aktivitas orang-orang ibu-ibu? Bapak-bapak makan masak nih, semua yang ada di sini. Ibu-ibu masuk. Nah, ini dia nih. Sebetulnya dari rumah pengabdi setan syuting ini yang paling horor itu adalah ruangan belakangnya. Karena ada sumur yang memang kalau kita lihat dari sini juga tuh emang agak horor sih tuh. Dan ini sumur asli, coba sweet. Apaan sih? Sweet, siapa yang masuk duluan? Enggak mau berdua bareng-bareng. Ya enggak sweet dong, lu kan laki. Lah kan lu juga cewek. Di sini enggak ada gender. Oh enggak ada, oke. Ayo gue masuk bareng aja. Jadi gini Manis, di rumah ini semua ornamennya tidak ada yang diubah sama sekali ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.